Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka menyelimuti dunia penyanyi, pedangdut cantik ini mengalami nasib naas di atas panggung. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah mulianya jika kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan almarhumah, semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tak lupa, kami dari segenap tim media informasi update, turut belasungkawa yang amat mendalam, semoga almarhumah diberikan tempat yang terbaik, dan diampuni segala dosa-dosanya. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Kematian merupakan suatu rahasia Tuhan yang Maha Kuasa. Sejatinya setiap manusia pasti akan mengalami kematian, dan kita semua tidak ada yang tahu, kapan akan menghadap Sang Pencipta. Kematian juga dapat terjadi kapan saja, ketika sakit bahkan sehat sekalipun. Kematian juga tidak mengenal usia, status maupun profesi. Kisah tragis dialami penyanyi cantik ini. Di saat asyik bernyanyi tiba-tiba ia ditembak seseorang penonton. Semua penonton terkejut dan berteriak. Entah apa yang ada dalam pikir pelaku. Penyanyi dangdut yang dimaksud ialah, Samina, yang masih berusia 24 tahun. Diketahui, alasan Samina ditembak penonton, dirinya menolak berdiri ketika bernyanyi. Namun akhirnya Samina berdiri, dengan dua pria yang tampak melemparinya uang dan kemudian ditembak. Sang suami, langsung berlari untuk menolong istrinya dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari keterangan suami pada media, istrinya tengah mengandung 6 bulan. Suaminya meminta agar pelaku ditangkap dan dituntut dengan pasal berlapis, lantaran membunuh dua orang sekaligus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk like dan komen.